never slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fake. Hai guys, inilah info transfer Liga 2, update 20 Mei 2022. Persela Lamongan resmi mendatangkan 3 pemain baru, yaitu Julham Jamrun yang didatangkan dari AHPS Pati, usia 34 tahun, posisi sayap kanan, nilai pasar 1,72 miliar rupiah. Junius Bate yang didatangkan dari Persiba Balikpapan, usia 28 tahun, posisi bek kiri, nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Dan Rizky Sena yang didatangkan dari PSMS Medan, usia 26 tahun, posisi depan tengah, nilai pasar 869 juta rupiah. Gersik United resmi mendatangkan 2 pemain baru, yaitu Muhammad Gozi, usia 22 tahun, posisi gelandang serang, nilai pasar 173 juta rupiah. Dan Kip Diriza Fahrudin, usia 27 tahun, posisi bek tengah, nilai pasar 434 juta rupiah. Persipapati resmi mendatangkan Rizky Nopriansyah dari AHPS Pati, usia 32 tahun, posisi depan tengah, nilai pasar 869 juta rupiah. Itulah info transfer Liga 2, update 20 Mei 2022.